can be the bodies, I can be the baby, it's you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Istiqomah dari kelas 3A dengan NIM 444-322-0043 dari jurusan Ilmu Perikanan Angkatan 2022. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara membuat tangga spiral atau melingkar dan tangga berbentuk L dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat bentuk tangga yang spiral. Langkah yang pertama yaitu kita pilih simbol circle, lalu kita klik di sini, kita tarik, kita ubah sel ukurannya menjadi 1,5 radiusnya, selanjutnya enter, lalu kita pilih offset, kita pilih pada bidang lingkarannya, kita tarik, kita klik 1, enter, selanjutnya pilih simbol line. Kita klik di sini, lalu kita tarik sini. Nah, ini untuk ukurannya bebas disesuaikan dengan teman-teman yang diinginkan. Lalu lakukan yang sama. Seperti ini. Nah, untuk supaya objeknya lebih terlihat jelas, kita bisa pilih orbit. Kita klik saja pada layar, kita gerakan seperti ini. Nah, selanjutnya, kita pilih simbol penghapus. Kita hapus bagian-bagian yang tidak akan kita gunakan. Nah, caranya itu kita klik di ini, lalu lepas. Klik. Nah, untuk yang ini kita tahan dulu, kita gerakan nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih simbol push atau pull. Kita pilih di sini. Kita misal ingin menjadi 0,20, enter. Lalu jika sudah pilih simbol select, kita klik 3 kali di kanan, lalu make group, di kanan lagi make component. Lalu klik create. Nah, selanjutnya kita pilih rotate sini, kita klik, lalu kita tarik, klik, lalu CTRL, kita pindahkan ke sini, lalu kita klik, lalu kita perbanyak dengan cara klik X, misal kita ingin menambahkan 10, lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat susunannya ini menjadi anak tangga dengan cara kita klik select. Nah, kita pilih setiap sisi-sisi ini supaya menyusun seperti anak tangga. Yang pertama kita pilih di sini, lalu tahan CTRL-nya, kita klik setiap plot-plot yang ingin kita jadikan anak tangga. Nah, ini akan menjadi di dasar. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita pilih bagian sininya, kita pilih simbol move, lalu kita pilih yang di sini, titik ini, klik, kita naikkan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama ke setiap anak tangga lainnya. Diklik, CTRL-nya ditahan, kita klik, atau kita bisa seperti ini. Lalu move. Nah, lakukan cara yang sama lagi.
Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita klik select. Lalu kita klik. Nah, kita pilih move. Ini kita gerakan saja. Nah, seperti ini. Ter. Kita klik. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita ulangin dengan cara CTRL paste supaya lebih jelas. Klik dua kali, lalu pilih move atau pilih simbol M pada keyboard. Kita klik di sini, gerakan seperti ini ke bawah. Nah, kita klik di bawah. Dan jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan animasi dengan cara klik view, lalu animation, pilih yang AdSense. Nah, misal kita ingin menggerakkan seperti ini. Nah, lakukan yang sama sampai sesuai dengan yang kita inginkan. AdSense lagi. Misal kita ingin ke sini lagi. Nah, view, animation, AdSense. Sampai sesuai sama yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita bisa lihat dengan cara pilih yang play. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Kita bisa klik stop. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk membuat tangga yang spiral. Nah, untuk menyimpan animation tadi, kita bisa pilih yang file, lalu pilih yang export, pilih yang animation, pilih yang video. Nah, kita bisa pilih penyimpanannya, misal di sini, lalu kita, ya, ini formatnya MP4. Lalu kita pilih export, lalu kita tunggu videonya sampai tersimpan. Kita tunggu sampai selesai, sebentar lagi. Nah, sudah, maka video yang tadi akan tersimpan di laptop kita. Baik, selanjutnya kita akan membuat tutorial tangga yang berbentuk L. Baik, selanjutnya kita akan membuat bentuk tangga yang L. Sebelumnya kita ubah dulu posisi pandangannya. Nah, lalu pertama-tama kita pilih rectangle, lalu kita klik di sini. Nah,
Nah, kita buat seperti ini. Ukurannya menjadi 1,5 kali 1. Enter. Selanjutnya pilih push atau pull. Jadi di sini kita tarik sejauh 1. Lalu enter. Selanjutnya pilih yang tape measure. Lalu kita di sini jadi 0,15. Enter. Lalu selanjutnya simbol line atau pensil, tarik garis dari ujung sini ke ujung sini. Selanjutnya kita buat ini menjadi bentuk segitiga, tarik garis. Nah, selanjutnya kita pilih yang move, kita klik pada sisi sini, bagian sini. Nah, seperti ini, unface di sini, kita CTRL, lalu kita pindahkan ini. Nah, kita sesuaikan ukurannya sampai seperti ini, lalu ketik X 9, enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu coba kita zoom di bagian sini supaya untuk melihat apakah dia sudah menempel di garis ujung atau belum. Nah, seperti ini kan, di sini belum nempel ke garis bawahnya, maka kita tarik garisnya ke bawah. Seperti itu. Jika sudah, selanjutnya kita pilih yang tape measure, lalu kita klik di sini, tarik ke sini sejauh 0,10 meter. Kalau dekat, coba kita ulangi. Coba kita ubah menjadi 0,10, enter. Nah, 0,10 di sini kita klik. Jika sudah, kita lakukan. Nah, kalau yang seperti ini, lalu kita tarik garis ke sini. Nah, selanjutnya kita pilih yang push atau pull. Nah, bagian sini, nah seperti itu, satu sisinya juga. Nah, kita hilangkan seperti itu. Selanjutnya kita hapus garis bantunya, kita hapus, klik bagian sini juga. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita pilih select, kita klik 3 kali, lalu klik kanan, kita buat make group. Nah, supaya nanti tangganya hilang, tidak hilang atau khawatir hilang, kita klik kanan lagi, kita make komponen, kita buat create. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pilih yang line, kita pilih yang rectangle. Sorry, kita tariknya dari sini. Bentar, sebentar. Nah,
seperti ini di warna merah. Kita coba. Nah, selanjutnya kita push atau pull, kita tarik sejauh 1, enter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita pilih line, lalu kita tarik garis lagi ke sini. Selanjutnya push atau pull, kita tarik, kita naikkan 0,10, enter. Nah, maksudnya menjadi seperti ini. Selanjutnya pilih select, kita klik 3 kali, lalu kita make, klik kanan, lalu kita klik make group. Lalu selanjutnya kita akan ini masih ada garis bantunya, kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya select, lalu pilih tangganya, kita pilih move, lalu klik di sini CTRL. Nah, seperti ini kita taruh di sebelah sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang rotate, lalu klik di sini, tarik ke sana, lalu nah kita klik 90, enter. Kak, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya supaya lebih rapi, kita ubah posisi tangganya, kita pilih move. Nah, supaya lebih rapi, kita pilih simbol move, kita klik di sini, kita turunkan ke sisi sebelah sini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk tangga yang bentuk L sampai sini sudah selesai. Lalu kita bisa buat animasi sama seperti tadi, caranya kita klik view, animation, adsense, misal kita ingin zoom, lalu view lagi, animation, adsense, ubah seperti ini, lalu view lagi, animation, adsense, misal kita ingin seperti ini. Nah, sudah sama seperti tadi, kita simpan dan nanti akan berada di galeri, nanti kita tayangkan ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial membuat tangga spiral dan tangga berbentuk L. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.